Selamat pagi, mohon izin melaporkan dari lokasi banjir Desa Pendabrania, kilometer 13, Kecamatan Kayen Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Pada hari Minggu, 14 November 2021, sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dapat kami laporkan untuk debit air mengalami kenaikan sebanyak 9 cm dari 63 cm ke 72 cm. Untuk arus lalu lintas dapat kita pantau sepi karena kita berlakukan buka tutup dan kita menyortir mobil-mobil kecil maupun mobil-mobil besar yang sekira mampu untuk melalui lokasi banjir ini. Kami himbau kepada pengguna jalan, terutama kepada pengguna mobil-mobil kecil, untuk menggunakan alternatif lain seperti yang kita lihat ada kelotok-kelotok untuk mengangkut penumpang-penumpang. Kemudian kami himbau kepada mobil-mobil kecil untuk tidak melalui lokasi banjir ini karena benar-benar tidak memungkinkan. Seperti kita lihat di samping saya, mobil jenis MPV yang terendam banjir dan tidak dapat melalui lokasi banjir ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selalu jaga keselamatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, selamat pagi.